Hai guys, welcome to my channel Asri Basri. Sekarang Kak Asri berada di Tenggarong ya. Di Tenggarong seperti biasa aku lagi pembukaan Evap di Tenggarong. Tenggarong International Folk Arts Festival tahun 2022. Let's go, langsung aja kita lihat yuk. Ayo. Ayo cepat. Serius guys, di sini acaranya rame banget. Ini aku datangnya telat ya. Iya guys, soalnya tadi pagi aku tuh ketiduran, baru bangun jam 8 lewat. Ternyata caranya udah mulai. Walaupun panas-panas kayak gini, aku tetap videoin dan aku jadikan dokumentasi ya teman-teman ya. Yang dipadukan dengan gerakan Melayu, di mana tarian Jepen. Teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa tarian dari beberapa suku-suku yang ada di Indonesia. Silahkan menikmati. Setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19, tahun ini perhelatan Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFOF kembali digelar. Oh iya guys, kegiatan bertajuk Festival Seni Nusantara ini bakal menghadirkan beberapa kesenian lokal, nasional, hingga dunia. Tahun ini akan diikuti peserta dari 8 negara, 11 provinsi, 10 kabupaten atau kota di Kaltim, dan 18 kecamatan Sekutai Kartanegara. Dan lebih mantapnya lagi, ada 6 negara akan ditampilkan guys. Acara TIFOF yang akan digelar hari ini guys. Dan lebih wownya lagi, ini meriah banget. Iya guys, pagelaran TIFOF yang berlangsung pada tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli 2022 mendatang akan dilaksanakan di 4 lokasi yang berbeda. Pertama di Taman Kota Raja, Tenggarong. Lokasi kedua itu di Jembatan Kutai Kartanegara. Yang ketiga itu lapangan parkir Stadion Rondong Demang. Dan tempat terakhir itu di lapangan basket Kelurahan Timbal guys. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk festival kali ini ya guys. Guys, sekarang udah jam berapa nih? Jam 8 pas kita udah ada di lokasi untuk acara lanjut lagi acara malam ya, habis pembukaan tadi ya. Tuh, kita OTW guys, ini tempatnya. Ini acara masuknya guys. Ini guys, banyak masyarakat Kutai Kartanegara ya guys ya. Amazing. Kita lagi janjian sama teman guys. Ini kalau Tenggarong nih kayak di Malaysia guys, tuh lihat. Kayak ada pohon-pohon lampunya.
Kamu capek ya? Capek ya, banyak betul orang guys. Iya, luar biasa malam hari ini Bapak Ibu, mungkin Anda melihat saya sendiri. Namun kita bersama-sama mendengar ada rekan saya Aldi Riyandana kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur. I'm super excited. Kita ini guys ya, nonton acaranya Diva. Ya, khususnya oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Selamat datang dari Kabupaten Banyuwangi. Kali ini guys, jadi karena aku tuh ndak bisa nonton karena kejauhan, jadi aku memutuskan untuk pulang. Karena posisinya kita ndak nyampe, terus tuh juga posisinya juga kita ndak bisa nonton karena jaraknya terlalu jauh. Posisinya pendek, orang tinggi semua, dan kita tidak bisa menjangkau nonton deket, dimarahin, makanya Kak Asri pulang. Bye bye semuanya. Oh tuh, orang pada rame foto di situ nih. Kayaknya aku mau foto situ deh. Sini. Aku mau foto di situ, guys, karena udah disediakan oleh pemerintah Kutai Kartanegara buat kita foto-foto. Karena kita jangkauannya agak jauh, makanya Kak Asri memutuskan untuk pulang, guys. Tapi kita sebelum pulang kita ini dulu foto di sini ya. Kita gantian dulu. Kita mau foto di sini, guys. Pokoknya buat teman-teman, makasih banyak udah nonton YouTube-nya Kak Asri dan komen YouTube Kak Asri. Semoga tembus 300k ya bulan ini, guys. Amin. Bye bye semuanya. Lanjut ke lanjut tahun depan ya. Semoga kita ketemu lagi di acara Erau Tifaf selanjutnya. Bye bye.